Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bella Syuhada di program Beda Berita Dadakan yang memberikan informasi terbaru dan terkini tayang tiba-tiba hanya di layar kaca BNP Channel. 40 tim bola voli mengikuti turnamen di lapangan Depok, Desa Karanggedang, Kecamatan Citerja. Turnamen ini merupakan rangkaian penutupan TMMD Sengkuyung Tahap 2 Tahun Anggaran 2020. Diikuti 40 tim dari berbagai desa sehingga acara digelar 2 hari. Pembukaan acara ditandai dengan pelemparan bola voli oleh Kepala Desa Karanggedang Saryo, didampingi Babinsa Koramil 11 Citerja Kodim 0703 Cilacap, serta anggota Polsek Citerja. Selain sebagai turnamen volleyball TMMD Cup, acara ini sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Terselenggaranya kegiatan ini merupakan kreativitas Karang Taruna RW 05 Desa Karanggedang serta para sponsor yang telah menyupport. Di samping itu, turnamen volleyball TMMD Cup merupakan ajang bakat bola voli yang ada di desa, sehingga akan muncul bibit-bibit baru yang patut diperhitungkan. Turnamen ini diikuti oleh beberapa kecamatan dengan mengirim tim terbaik mereka, mulai dari Kecamatan Gadrungmangu, Kecamatan Citerja, Kecamatan Patimuan, serta Kecamatan Cimanggu. Dalam kesempatan itu, tim Desa Cisumur Gadrungmangu berhasil merebut posisi pertama dan mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp1.000.000. Posisi kedua diraih oleh tim Singkup Desa Penyarang Citerja dan memperoleh uang sebesar Rp700.000. Sedangkan untuk juara tiga bersama diraih oleh tim Karisma Karangbolang dan IFK Gadrungmangu dengan uang sebesar Rp500.000. Dari Desa Karanggedang Citerja, Surimati memberitakan. Pemirsa, itu tadi Beda Berita Dadakan. Semoga adanya berita tadi bisa menambah informasi terkini bagi pemirsa semuanya. Saya, Bella Syuhada, pamit undur diri. Ketemu lagi tiba-tiba, tentunya hanya di layar kaca di BNP Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.